jumpa lagi bersama saya Putut Meganada di channel Pojatek atau Pojatek nih. Nah, di video saya kali ini saya akan membuat video cara mengatasi karburator banjir mesin pemotong rumput. Nah, tetapi sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya yang berada di samping tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Nah, bulan puasa ini semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Nah, sekarang langsung saja kita cek mesin pemotong rumput ini. Nah, di sini ya, kita lihat dulu. Ini kerannya masih dalam posisi tertutup. Kita lihat ya, coba kita buka. Nah, itu bisa dilihat ya, keluar bensinnya itu. Nah, itu banjir. Nah, biasanya di sini ya, di tempat pertama bensin atau bahan bakar masuk, ini kan seharusnya ada saringannya, tapi nggak ada saringannya. Nah, itu kan jadi saat kita mengisi bahan bakar, kan kita tidak tahu ya, bahan bakar itu tercampur kotoran tidak. Nah, kalau seumpama tercampur kotoran dan bahan bakar kan langsung turun terus kan masuk ke keran bensin. Nah, di keran bensin ini sebenarnya juga ada saringannya untuk menyaring kotoran, tapi kan kalau semisal kotoran-kotoran yang lembut itu kan tetap bisa masuk ya. Nah, kalau kotoran yang lembut itu masuk, itu langsung menuju ke jarum pelampung. Nah, saat menuju jarum pelampung itu, nah kan lama-lama memasuki jarum pelampung itu kan semakin banyak dan akhirnya itu menyumbat jarum pelampung, dan akhirnya jarum pelampungnya itu tidak bisa menutup. Nah, kalau jarum pelampung tidak bisa menutup, itu menyebabkan bahan bakar jadi masuk terus menerus kan tidak bisa menutup itu tadi, terus bahan bakarnya jadi banjir keluar. Nah, itu tadi ya yang menyebabkan kok mesin pemotong rumput karburatornya banjir. Masalah utamanya yaitu tadi nggak ada saringannya di tangki, terus kemasukan kotoran. Kalau walaupun masih sebentar itu masih nggak apa-apa, tapi kalau lama kelamaan ya itu tadi terus menyumbat, mengakibatkan karburator yang di pelampungnya itu jarumnya tersumbat dan mengakibatkan karburator banjir. Nah, untuk cara mengatasinya, ini yang pertama kita buka dulu ya, ini kran bensinnya menggunakan kunci 12. Nah, di sini ya. Nah, ini mah juga nggak ada saringannya. Seharusnya di sininya itu ada saringannya. Jadi ketika bensin masuk, di sini masih disaring, terus baru masuk ke jarum pelampungnya itu tadi. Ini kita taruh dulu ya. Selanjutnya ini kita buka ya kedua bautnya. Nah, terus ini kita kedorkan ya, biar nanti saat menunjukkan jarum pelampungnya lebih enak. Terus ini kan ada dua baut itu ya, sini sama sini. Nah, itu kita buka dulu. Nah, ini kita taruh dulu ya. Nah, ini jarumnya pelampung, kita lepas dulu. Kita bisa pakai ke peniti atau kawat kayak gini ya, yang kecil. Ini kita dorong dulu. Nah,
kita copot. Nah ini udah tercopot ya. Nah biasanya tuh di dalamnya tuh kotor ini kan, terus nyumbat. Jadi kita semprot pakai kompresor lewat sini, set, terus kan nanti biar kotorannya keluar. Nah ini kita semprot lewat sini ya. Sambil dicek sininya udah bolong belum. Nah ini kan keluar yang ini. Nah ini kita pasangkan dulu. Terus bautnya ini juga kita semprot ya, biar bersih. Kita taruh sini dulu. Terus sebentar, ini mangkoknya ini sekalian kita semprot saja. Nah, sekarang kita coba buka kerannya ya, apakah masih bocor atau sudah sembuh. Kita tunggu dulu. Ini udah nggak bocor, udah nggak keluar lagi ya, udah nggak banjir. Nah, yang terakhir ini kita pasangkan ya saringan bensin agar tidak tersumbat lagi jarum dari pelampungnya. Nanti ini kita potong terus kita pasangkan di tengah-tengahnya. Langsung saja ya, ini kita potong dulu. Hadapnya ke sini ya, jangan sampai kebalik seperti ini. Kalau misalnya terbalik seperti ini malah nggak bisa nyaring nanti. Nah setelah kita selesai memasang filter bensin, selanjutnya kita coba hidupkan mesin potong rumput ini, memastikan mesin potong rumput ini sudah tidak ada masalah. Nah langsung saja kita hidupkan ya. Untuk cara menghidupkan mesin potong rumput dapat dilihat di video sebelumnya, link ada di bawah. Di video saya tentang cara mengatasi mesin potong rumput yang karburatornya banjir. Terima kasih sudah menonton dan semoga di bulan puasa ini kalian semua selalu diberi kesehatan. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bocatek, let your walk. Tunggu saya di video selanjutnya.